khususnya sahabat YouTuber pemula. Mungkin di antara sahabat YouTuber pemula ada yang bertanya-tanya, kenapa ya selama ini saya sudah memaksimalkan SEO, sudah mengatur tagar-tagar YouTube pada video, kok masih saja sepi penonton. Beginilah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sahabat YouTube. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi sharing pengalaman, yaitu khususnya untuk sahabatku YouTuber pemula. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Namun sebelumnya, bagi sahabatku yang mungkin baru saja menemukan channel kecil ini, saya mohon untuk kasih support dengan kasih like, komen, dan subscribe. Aktifkan pula tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman pada khususnya sahabat YouTuber pemula. Mungkin di antara sahabat YouTuber pemula ada yang bertanya-tanya, kenapa ya selama ini saya sudah memaksimalkan SEO, sudah mengatur tagar-tagar YouTube pada video, kok masih saja sepi penonton. Begini alasannya teman-teman. Sebetulnya kalau kita sudah mengatur SEO dengan maksimal, itu sebetulnya dicari dalam penelusuran itu juga bisa ketemu. Namun karena setiap judul video itu yang hampir sama dengan video kita, itu adalah ribuan bahkan jutaan lebih teman-teman. Jadi walaupun ada orang yang mengetik mencari konten yang serupa dengan konten kita, menuliskan pada penelusuran, namun karena banyaknya konten-konten yang sama itu, urutan kita itu mungkin walaupun kita sudah memaksimalkan SEO nya mungkin urutan video kita itu paling bawah. Jadi walaupun sudah benar dalam memaksimalkan SEO, namun karena saking banyaknya video yang serupa dengan konten kita itu, akhirnya konten kita itu tidak kebagian karena ada di urutan paling bawah teman-teman. Di YouTube ini, itu yang direkomendasikan oleh YouTube itu yang paling atas adalah konten-konten yang sudah terbanyak penontonnya atau sudah populer teman-teman. Jadi kalau konten kita itu banyak yang sama, kemungkinan kalau bagi yang baru itu akan sulit untuk ditemukan penonton, walaupun sudah kita menyeting SEO dengan tepat teman-teman. Saya beri contoh misalnya itu lagu populer, lagu yang sedang trending, lagu yang sedang viral. Seperti kemarin tuh misalnya Aisyah istri Rasulullah itu sempat viral. Itu mungkin bagi pemula seperti saya itu, walaupun menyanyikan, walaupun sudah saya atur dengan maksimal SEO-nya, namun karena saya banyaknya yang membuat video serupa itu, jadi urutan saya itu paling bawah, jadi itu sulit untuk ditemukan. Begitulah alasannya teman-teman, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi teman-temanku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.